memindahkan ibu kota ini menjadi kebijakan yang sangat strategis. Kalau kita lihat ya, beberapa negara yang memisahkan antara ibu kota dengan kota bisnis itu mengalami pertumbuhan dan percepatan yang sangat luar biasa. Jadi ada pembedaan konsentrasi. Secara administratif, kebijakan pemerintah itu menjadi fokus, tidak terganggu oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Yang kedua, jadi bisnis bisa berjalan dengan sehat. Ini adalah sebuah urgensi yang memang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam rangka menciptakan sebuah kultur ekonomi yang sehat, yang mampu berdaya saing dengan dunia lain. Maka sudah barang tentu pertumbuhan ekonomi akan mengalami perimbangan dengan provinsi-provinsi yang sudah maju.